Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalawatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raffan Bagas Danendra dari kelas 6F. Dan hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Makna dan Keutamaan Kalimat Tahmid. Teman-teman, apakah kalian tahu arti dari kalimat tahmid? Jadi, kalimat tahmid merupakan salah satu kalimat thayyibah yang berlafalkan Alhamdulillah. Tentunya kita sudah tidak asingkan dengan kalimat ini karena sudah kita lafalkan sebanyak 33 kali dalam zikir sesudah melaksanakan sholat fardu kita. Meskipun demikian, kalimat tahmid atau Alhamdulillah juga dapat kita baca saat kita mendapatkan suatu kenikmatan. Hal ini mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Teman-teman, kalimat tahmid merupakan salah satu kalimat yang paling mulia. Berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW, yaitu, dan barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka akan ditambahkan 30 kebaikan padanya dan akan dihapuskan 30 keburukan darinya. Nah, kalimat tahmid ini sangat mulia bukan? Oleh karena kemuliaannya itu, dia juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu contohnya, 1. Orang yang membaca Alhamdulillah akan dicintai oleh Allah SWT. Rasulullah pernah bercerita ketika ada seseorang yang ditinggal mati anaknya, namun orang itu bukannya larut dalam kesedihan, tapi dia mengucapkan Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Dan karena kalimat Alhamdulillahnya ini menjadikan dia akan dibuat rumah untuknya saat di surga nanti. Yang kedua, kalimat tahmid merupakan doa yang paling mulia. Mengapa bisa demikian? Karena dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka kita telah meminta kepada Allah dengan cara yang halus, yaitu memujinya. Dan yang terakhir, ketiga, kalimat tahmid merupakan doa penutup bagi orang-orang mukmin atau orang yang beriman. Baiklah teman-teman, sekiranya hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat senantiasa mengamalkan kalimat tahmid atau Alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saat ini adalah bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Saya Raffan Bagas Danendra, pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.